Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Al Willis. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan nge-reaction lagi video dari kata-kata story ya, keren kekinian. Oke, untuk kalian yang baru bergabung di channel Al Willis ini, sebaiknya kalian berteman dulu dengan saya. Caranya, kalian tekan tombol yang berwarna merah bagi yang belum. Setelah kalian sudah tekan tombol warna merah, kalau kalian mau mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, artinya kalian ingin mendapatkan video-video terbaru yang saya upload, kalian aktifkan loncengnya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai dengan video react kali ini, setelah yang satu ini. Oke, teman-teman. Keren kekinian, kata-kata keren kekinian. Untuk kalian yang parah remaja-remaja ABG-ABG, kalian harus nonton video ini sampai selesai, karena kata-kata ini sangat-sangat mantap, sangat keren untuk kata-kata di WA, teman-teman. Oke, kita cek kira-kira kata-kata keren ini seperti apa. Kata-kata kekinian, kata-kata zaman now yang bikin kita semua termotivasi. Oke, lanjut. Hidup ini keras bro, lo ganti teman aib lo kebongkar. Hanya lelah, bukan menyerah. Sange sih, tapi lagi enggak nafsu. Berbeda juga perlu ketika paham. Itu dalam berkomentar, jangan sampai lidahmu memotong lehermu sendiri. Ini teman-teman, hati-hati dalam berkomentar, jangan sampai lidahmu memotong lehermu sendiri. Artinya kalian mau mengomentari orang lain punya misalnya foto, video atau apapun itu, kalian harus berpikir sebelum bertindak. Artinya kalau kalian sudah mengomentari, jangan sampai kalian menjilat ludah sendiri gitu teman-teman. Aku hanya bisa tertawa saat kau disakiti oleh pria yang kau anggap bijaksana. Lelaki sejati mencintai wanita karena hati, bukan karena gengsi ataupun horny. Kejam tidaknya sikapku itu tergantung kalian memperlakukanku seperti apa. Mimpi tidak bisa menghancurkanmu, tapi proses akan mengujimu. Jika diammu bijak, maka diamlah. Dan jika diammu diinjak, maka bicaralah sampai yang bicara diam. Emosi dong. Akan kupastikan kebohonganmu akan terbongkar dengan permainanku. Berarti kejelisikan ya. Oh, jadi lu suka sama dia? Iya, gak apa-apa, ambil aja, tapi jangan lupa pakai bismillah biar berkah. Sendiri membaca, berdua diskusi, dan bertiga adalah aksi. Terkadang gua takut keren karena udah pasti bakalan banyak yang sirik. Terkadang gua takut keren karena udah pasti bakalan banyak yang sirik. Benar juga ya, berarti kita tidak usah menjadi keren, kita harus menjadi gembel supaya tidak ada yang iri. Semoga Tuhan tidak mengujiku dengan cobaan yang harus membuatku kembali menjadi bajingan lagi. Ancaman terbesar terhadap kemajuan adalah rasa nyaman, bukan kesusahan. Mungkin kamu khawatir, tapi percayalah, di balik cueknya aku, bukan berarti aku tidak memikirkanmu. Asik, ini yang asik. Ketika sudah mengalah, ada terus dipojokkan, maka bangunlah dan pukul sampai ia lari sebagai pecundang. Perlakukan wanitamu dengan baik, karena sesungguhnya lima jari tanganmu tak pernah bisa memberimu keturunan. Hari ini kau menyebutku seorang pecundang, tapi di esok hari siapa yang lebih pecundang di antara kita? Thank you for watching.
Oke, saya kutip dari lima jari atau perlakukan wanita itu dengan baik. Jangan sampai lima jarimu itu tidak membuat kamu mendapat keturunan. Artinya bahwa kalian itu kalau punya masalah dengan cewek atau dengan perempuan manapun, kalian jangan sampai kalian menampar mereka. Itu yang saya kutip dari kata-kata kedua dari terakhir. Oke teman-teman, ini kata-kata kekinian untuk kalian semua. Di manapun kalian berada, jangan lupa kalian berjuang dengan mimpi kalian, bro. Semoga kalian semua sukses dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, request subscribe, like, komen supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Alu Willis. Kalian harus aktifkan loncengnya teman-teman. Itu cara berteman dengan saya. Kalian subscribe, ada Facebook saya di sini, akun Facebook saya. Kalian bisa berteman dengan saya lebih dekat lagi, guys. Oke, sampai ketemu lagi dengan video react kita selanjutnya. Salam anak kos, salam manisnya.